Kapos Lantas Prapat Janji Polres Asahan melaksanakan giat keagamaan sebagai khatib dan imam pada sholat Jumat dengan membawakan tema ketika kenikmatan dunia sudah menjadi tujuan utama manusia. Kemudian dilanjutkan dengan pesan-pesan Kamtibmas di mana Polri pada saat sekarang ini sedang melaksanakan operasi mantap Praja Toba 2018 dalam rangka Pilgubsu beserta Wakil Gubsu. Diharapkan kepada masyarakat agar tetap tenang serta menjaga di lingkungannya masing-masing, dan terkait dengan isu SARA dan ujaran kebencian yang ada di medsos, diharapkan kepada masyarakat agar tetap tidak terprovokasi dengan berita bohong maupun hoax yang ingin memecah belah kesatuan NKRI ini dan umat beragama. Dan apabila kita menemukan berita-berita bohong atau hoax, agar segera melaporkan ke kantor polisi yang terdekat. Mari sama-sama. Sejak 2017 bulan 4 saya menjadi Kapus Lantas di Pulau Mandi. Saya mulai melaksanakan khutbah setiap hari Jumat untuk menjadi lebih mendekatkan diri kepada Polri, kepada masyarakat khususnya, dan menjual apa program-program Polri untuk diketahui pada masyarakat, untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat yang pertama. Yang kedua, banyak informasi-informasi yang akan kita berikan kepada masyarakat tentang tugas-tugas dan apa yang sedang terjadi pada saat ini atau yang akan datang kepada masyarakat, supaya apa? Masyarakat lebih waspada dan lebih memahami tentang tugas kepolisian ini. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.